ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah atas izin dan peluang yang diberikan oleh Allah SWT. Kita akan menyiarkan kembali pengalaman seram daripada kiriman pengirim yang seterusnya di dalam kisah seram alam jin. Seperti kebiasaan, saya seru ya buat mereka yang beragama Islam. Marilah sama-sama kita doakan buat warga Palestin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka keselamatan dalam usaha mereka mempertahankan, memperjuangkan hak Islam di tanah Palestin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Ha, sebelum tu ya, saya cukup berbesar hati amat mengalu-alukan sahabat-sahabat seram baru kita daripada supporters channel Riyad 87. Baru-baru ini begitu ramai sahabat baru kita daripada sana. Saya mewakili kepada seluruh warga KSAJ, Kisah Seram Alam Jin, berterima kasih kepada kesudian anda semua dalam cuba mendalami corak pembawaan, dalam cuba mendalami kaedah pembawaan para pengirim di dalam Kisah Seram Alam Jin. Khususnya buat bro, abang saudara Madi kita selaku pemilik dan admin channel Riyad 87. Jujur dan ikhlas saya katakan, daripada jiwa admin ke jiwa admin, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Madi sudi berkongsikan kisah kami dalam konten Riyad 87 baru-baru ini. Saya doakan semoga saudara Madi dan juga supportersnya sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diluaskan lagi rezeki halal sama ada di dunia mahupun di akhirat kelak. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Madi, channel Riyad 87. Baik, sekarang kita ke agenda utama kita. Kisah malam ini dikatakan berlaku di salah sebuah hospital yang terletak di daerah Lembah Kelang. Pengirim tidak memberitahu status hospital ni sama ada hospital kerajaan ke ataupun hospital swasta ke. Cumanya ada beberapa info maklumat pengirim telah kongsikan kepada kita semua. Saya yakin serba sedikit dapat membantu kita pecahkan teka-teki ni, di manakah atau apakah nama hospital berkenaan. Dengarkan baik-baik info ni. Pertama, lokasi hospital berada di Lembah Kelang. Yang kedua, pengirim maklum tapak hospital ni cukup dekat dengan sebuah tasik. Saya tak tahu sama ada ianya bersebelahan dengan tasik je ke, atau memang sama laluan nak pergi ke tasik ke, atau hospital tu memang ada tasiknya sendiri. Saya tak tahu mana satu yang dimasukkan oleh pengirim. Tapi yang pastinya, kalau kita berada di atas bangunan ataupun berada di dalam bangunan hospital tu, kita mesti boleh nampak di mana keberadaan tasik tu. Kalau tanya pendapat peribadi saya lah, kalau saya diberi peluang untuk saya cuba meneka, ini hanya teka-teka je lah ya, adakah hospital yang dimasukkan itu Hospital Subang Jaya? Sebab apa saya kata Subang Jaya? Sebab Hospital Subang Jaya ni sebelah tasik je tau. Antara hospital yang sangat dekat bersebelahan dengan tasik je. Ni saya cuba teka je lah ya. Wallahu alam. Jangan marah pula. Dan yang ketiga, yang terakhir, di tingkat 4, aras bangunan yang menempatkan saudara pengirim untuk bertugas. Sekiranya pengirim adalah seorang petugas jururawat lelaki, kita boleh jangkakan di aras tingkat 4 ini, pesakit-pesakit waknya adalah terdiri daripada golongan-golongan orang tua atau khususnya kepada pesakit wad lelaki sahaja. Tak mungkin jururawat lelaki ditempatkan bersama dengan pesakit wad wanita. Paling tidak pun, wad-wad yang berada di tingkat 4 ini mesti di kalangan pesakit warga emas ataupun pesakit lelaki sahaja. Hospital Lembah Kelang, dekat dengan tasik, dan tingkat 4-nya wadnya adalah pesakit warga emas atau pesakit lelaki. Ada tiga maklumat dekat sini kalau korang tertanya-tanya lokasi sebenar hospital berkenaan. Jadi, macam biasalah, korang semua masing-masing berhak untuk membuat penilaian, persepsi
andaian dan pendapat peribadi korang sendiri. Di mana dan apa nama Hospital Angker untuk kisah seram malam ini? Pengirim hanya mahu dikenali sebagai Jack. Jack adalah nama samaran yang dipilih oleh pengirim. Mungkin nama Jack ni memang wujud dekat hospital tu. Barang sesiapa yang bekerja di hospital berkenaan mungkin boleh semak siapa individu yang bernama Jack Sparrow ni. Jack sememangnya sudah berpengalaman. Dah bertugas sebagai seorang jururawat lelaki bertempat di salah sebuah pusat rawatan di negeri Sabah. Tapi pada tahun 2022, beliau telah dikerahkan untuk berpindah bertugas secara rasmi pula di Hospital Lembah Kelang. Di sini pun kita dah boleh agak kata kekunci status kepada hospital tu. Pada satu malam, Jack telah dijadualkan menjadi sebahagian jururawat yang perlu mengendalikan wad pesakit yang berada di tingkat 4. Staf-staf yang terlibat pada malam itu terdiri daripada lelaki dan juga perempuan, iaitu Jack, jururawat lelaki, dua orang jururawat perempuan dan seorang lagi staf PPK. Maaf ya, saya tak tahu maksud PPK itu apa. Kalau korang tahu, cuba korang jelaskan dekat ruangan komen. Apa itu staf PPK Ward Hospital? Masa sekitar jam pukul 11 malam, Jack ni rasa dahaga tau. Dia pun pergilah minum dekat dalam bilik pantri yang berada dalam ward tu. Ketika tu, dia seorang je dalam bilik pantri. Sambil minum, dia ambil masa berehat sebentar. Entah macam mana, ada seorang perempuan masuk ke bilik pantri berpakaian seperti seorang jururawat juga. Jack agak tergamam. Dia termenung sekejap. Sebabnya apa tahu? Sebabnya, yang pertama, dia tak kenal pun siapa staf perempuan tu. Setahu dialah, malam ni hanya ada 4 orang staf sahaja yang ditugaskan dalam ward ni, bukan 5 orang. Jadi, staf perempuan yang seorang ni siapa? Dan sebab yang kedua, kenapa Jack tergamam? Kerana tak boleh nak dinafikan. Muka staf perempuan tu, Jack kata, cantik sangat. Inilah kelebihan orang lelaki. Di luar topik malam ni, tak perlu kita nak bicarakan lebih-lebih berkaitan dengan tu. Masa dalam bilik pantri, staf perempuan misteri tu cakap dia nak pinjam sesuatu. Dia nak ambil barang dekat dalam bilik pantri. Lepas dia ambil barang tu, dia pun keluar semula daripada bilik pantri. Seolah-olah seperti perempuan tu memang sengaja berniat nak menegur si Jack ni tengah berehat seorang-seorang dalam bilik pantri. Kenapa? Nak berkenalan ke? Kalau nak berkenalan, cakap je lah. Boleh kita bertukar-tukar nombor telefon. Tak lama selepas tu, tiba-tiba Jack dikejutkan dengan suara seorang perempuan sedang menjerit dalam toilet tandas ward. Suara tu memang tak asing lagi buat diri Jack. Dia cukup kenal dengan suara tu. Salah seorang staf jururawat perempuan yang bertugas bersama dengan Jack malam ni. Mereka staf yang sedia ada dalam ward ni pun pergilah beri bantuan. Bertanya kenapa menjerit dalam tandas, jatuh ke? Ada binatang atau serangga yang berbisa ke dalam tandas? Pelbagai soalan sudah kami tanya. Staf perempuan yang menjerit dalam tandas tu hanya kekal diam membisu. Badan dia ni tak berhenti-henti menggeletar. Masih lagi dalam keadaan ketakutan. Nampak gayanya, dia ni macam nak cakap sesuatu. Macam susah nak diluahkan. Macam ada benda yang menghalang. Sangkaan awal, mungkin dia perlu ambil masa kot baru boleh nak bercerita pada kami semua. Tak mengapalah, bagi dia peluang untuk bertenang dulu. Biarkan dia berehat dulu. Tetapi, dalam waktu yang sama, Jack ada terlihat tau. Tak berapa jelas situasinya antara terang atau penggelap sama-sama macam tu. Dekat hujung ward, dalam ward yang sama juga, dia perasan tau ada kelibat pergerakan seorang jururawat perempuan yang lain. Jururawat perempuan yang kelima dalam ward ni. Kebetulannya, masa ni Jack diperlukan untuk pergi ke hujung katil ward tu juga. Di situlah Jack nampak
jururawat perempuan mister itu sedang bergerak-gerak tadi. Adalah data-data yang Jack ni perlu ambil dekat katil pesakit di sana. Bila Jack ni semakin hampir dengan katil pesakit tu, bila Jack ni semakin hampir dengan lokasi pergerakan jururawat perempuan misteri itu tadi, bila Jack ni mula cari-cari, tak nampak pun langsung tidak kelihatan kelibat jururawat misteri itu. Hilang tanpa jejak, ke mana perginya? Masa ni Jack dah mula naik seram. Dia dah mula agak dah, ini mesti ada kaitan dengan gangguan dekat dalam tandas tadi. Ada benda yang tak elok dekat dalam wad sekarang ni. Jack ambil peluang, dia pesan dekat kawan-kawan tugas yang berada dalam wad. Jack kata macam ni, hati-hati ya. Tugas dan tanggungjawab tetap juga kita semua kena laksanakan. Ini melibatkan jaga nyawa orang ni. Takut macam mana sekalipun, kita kena juga berani kerja malam ni. Cumanya kena berhati-hati sebab ada benda yang tak elok dekat dalam wad. Selepas tu kerja diteruskan macam biasa. Tetapi seperti yang dijangkakan oleh Jack dan kawan-kawan dia malam tu, memang akan ada gangguan lain yang bakal menyusul. Masa tu jam lebih kurang pukul 3 pagi. Jack ni perlu buat rondaan dekat dalam wad sebab dia nak ambil darah pesakit, kena ambil data IV curve, kena pasang IV drip dan sebagainya lah. Tiba-tiba Jack pelik tau, sebab ada satu katil pesakit dia ni telah siap sedia dipasangkan dengan drip. Ni pelik ni. Kalau ikut jadual, Jack lah orang yang dipertanggungjawabkan untuk pasang drip. Habis tu, siapa yang pasang pula ni? Bila ditanya pesakit, "Cik, saya nak tanyalah, siapa yang pasang drip ni ya?" Kata pesakit, "Ada seorang jururawat perempuan yang pasangkan drip tu tadi dekat dia." Bila pesakit tu kata jururawat perempuan, ini tak lain tak bukan pasti benda yang sama macam gangguan tadi. Jack pun cuba lihatlah, dia buat semakan pada botol drip yang telah dipasang tu. Bila diamati betul-betul pada tarikhnya, ya Allah, botol drip sudah expired tahun 2015. 7 tahun yang sudah botol sudah expired dipasang pada pesakit. Ni apa kes ni? Nak pesakit mati ke apa? Bukan itu saja tau, untuk pengetahuan korang semua, gangguan jururawat perempuan tu memang betul-betul buat masalah pada wad malam tu. Antaranya, bila nak ambil darah pesakit, pesakit siap bagi tahu, berapa kali nak ambil darah ni? Tadi bukan dah ambil darah ke? Bila kami tanya, siapa yang ambil darah pada cik ni? Pesakit memberi jawapan yang sama. Pesakit kata, jururawat perempuan yang ambil darah tadi. Nampak tak korang semua bentuk gangguannya? Kalau sekadar menonjolkan diri, melontarkan suara-suara yang mendayu-dayu ketakutan ataupun sekadar menyentuh-nyentuh, itu tak mengapa. Ini gangguannya siap memudaratkan pesakit hospital. Mara bahaya ni tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian. Ini bahaya ni. Lain pula ceritanya pada pukul 4.30 pagi. Gangguan tu mula main kasar. Kali ni Jack sendiri yang nampak dengan 2 biji matanya. Masa tu Jack nak bagi ubat pada pesakit. Satu per satu katil pesakit Jack ni bagi ubat. Entah macam mana, bila sampai dekat satu katil pesakit ni, sudah sedia ada ubat atas katilnya. Walhal, ubat yang sebenar-benarnya ada dekat dalam tangan Jack. Jadi siapa yang letakkan ubat yang sembarangan? Siapa yang letakkan ubat yang bukan-bukan atas katil pesakit ni? Bila Jack cuba nak kalihkan ubat tu, secara tidak sengaja salah satu ubat tu terjatuh dekat sisi bawah katil. Jack pun tunduklah nak capai ubat tu. Baru nak mencapai ubat tu di lantai, tiba-tiba dia ada terdengar tahu, ada satu bunyi pelik dekat bawah katil yang tak jauh daripada katil pesakit ni. Bunyi tu seakan-akan macam bunyi benda bergeser-geser dengan lantai. Jack pun apa lagi, tunduklah lagi sebab dia cuba nak tengok, cuba nak intai. Bunyi apa tu? Ada kucing masuk tersesat ke masuk dalam wad? Tapi kan korang semua,
inilah kali pertama dalam hidup Jack tahu. Dia benar-benar terkejut. Dia benar-benar seram dengan apa yang dilihat depan matanya. Di depan mata Jack, Jack melihat ada seorang perempuan berpakaian jururawat dalam posisi sedang merangkak di bawah katil. Rupa mukanya tak berapa jelas sebab gelap. Tapi boleh nampak matanya berwarna merah dan lidahnya pula panjang sedang menjilat-jilat permukaan lantai. Jack pandang muka setan tu dan setan tu pun sama senyum dan pandang ke arah Jack waktu ni. Bagaikan pinang dibelah dua, jodoh bertemu jodoh di bawah katil. Cepat-cepat Jack bingkas bangunnya. Dia istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, 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 na'udzubillahi min zalik. Mulutnya ni tak berhenti-henti membaca surah-surah Al-Quran yang dia tahu. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jin setan yang berangkat di bawah katil tu tadi tidak terus-menerus mengganggu dia dan pesakit-pesakit yang berada dalam ward. Walaupun Jack takut dengan apa yang dia nampak, tapi alhamdulillah dia masih lagi boleh berfikir secara wajar apa tindakan yang dia perlu buat. Bertenang, kekal bertenang, berdoa dan teruskan kerja demi tanggungjawab menjaga nyawa pesakit wad malam tu. Sedar tak sedar, jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Subuh pun dah masuk waktu. Setelah masing-masing menjalankan dan menyelesaikan tugasan terakhir pada subuh tu, kesemua, keempat-empat staf yang bertugas termasuklah Jack, mereka semua berkumpul dalam bilik pantry. Di sinilah mereka semua buka cerita gangguan-gangguan yang dilalui oleh mereka sepanjang bertugas malam tadi. Kejadian pertama, kita flashback balik. Staf jururawat bernama Liza, kenapa dia menjerit dalam tandas malam tadi? Dalam bilik air ini ada banyak tandas. Macam tandas awam, ada partisi pembahagi di antara tandas-tandas yang lain. Katanya, ketika dia sedang menggunakan salah sebuah tandas dalam bilik air ini, dia duduk dalam tandas sedang membuat air kecil. Kemudian, Liza dapat rasakan tau, macam ada sentuhan. Dia dapat rasa macam ada sentuhan dekat sisi bahu kanan dia. Macam ada benda yang meningkik, ada beban dekat bahu dia ni. Bila Liza toleh, Allahu Akbar, dia terkejut tau. Sebab ada serungguk rambut dekat bahu kanan dia waktu tu. Bila Liza perhatikan, dia pandang betul-betul di mana alur rambut tu pergi. Ya Allah, dia melihat rupa-rupanya berpunca daripada bilik air sebelah. Ada satu kepala perempuan sedang menjenguk mengintai Liza waktu sekarang ni. Mukanya cukup seram, kata Liza. Matanya merah dan rambutnya pula panjang terjurai sampai terkena di bahu kanan Liza. Itu yang Liza menjerit sakai malam tu. Maunya tak terkejut, maunya tak takut kena ganggu macam tu kan. Bila Liza menjerit je, kepala tu terus sembunyi semula di tandas sebelah sehinggalah kawan-kawan dia yang lain datang membantu Liza dalam tandas. Itu yang berlaku kepada Liza. Belum lagi bercerita pula yang berlaku kepada Syida. Siapa pula Syida ni? Syida juga adalah salah seorang staf jururawat yang bertugas pada malam tu. Jack, Liza, Syida dan seorang PPK. PPK ke PKK? Saya pun lupalah. Apa yang berlaku pada Syida, gangguannya ringkas je. Tak berat pun gangguannya. Begini, masa tu Syida tengah sediakan laporan pesakit. Masa tengah sibuk menulis, Syida perasan tau ada sesuatu pergerakan dalam ward ketika tu. Bila Syida menoleh, yes betul, seperti yang diduga memang ada seseorang sedang berjalan dalam ward. Yang pastinya itu bukan susuk badan staf yang bertugas malam tu. Syida kenal setiap tubuh badan, setiap pergerakan dia kenal. Ini semua kawan-kawan dia. Tapi yang dilihat pada waktu tu, itu bukan staf yang bertugas pada malam berkenaan. Syida tahu itu adalah orang lain yang berpakaian sama seperti seorang jururawat. Pergerakan jururawat misteri itu akhirnya menghilang di sebalik dinding-dinding dalam ward. Dan ketika inilah Syida tahu dan Syida faham ward sekarang ni
sudah dihuni oleh lembaga yang tidak diundang sama sekali. Dan kata Syida lagi, sebagai salah seorang yang dah cukup lama berkhidmat bekerja di hospital ni, dia tahu-tahu sejarah-sejarah yang pernah berlaku dalam hospital. Walaupun bukan semua cerita yang dia tahu, tapi kalau dikaitkan dengan penampakan jururawat perempuan misteri dalam wad ni, Syida cukup yakin. Dia menyatakan bahawa berkemungkinan besarlah ini adalah jelmaan daripada salah seorang bekas jururawat yang pernah bertugas di hospital ini suatu ketika dulu, terutamanya di waktu mereka bertugas malam berkenaan. Jururawat yang kehilangan nyawa disebabkan perbuatan membunuh diri. Jelmaan jururawat wanita yang berhantu suatu ketika dulu dikenali dengan nama. Walaupun begitu, mereka yang telah meninggal dunia ada perbatasannya berbanding mereka yang masih hidup, iaitu kitalah. Kita ni hidup di dunia nyata. Mereka pula sudah berada di alam barzah. Apa jua bentuk gangguan yang disengajakan mengait rapatkan mereka yang telah meninggal dunia, semua tu hanyalah mainan jin syaitan sahaja. Maka oleh sebab demikian, sejauh manakah pahala ataupun sejauh manakah dosa mereka yang telah meninggal dunia, semua tu hanyalah antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha mengetahui. Kita ni yang masih hidup, selayak-layaknya hanya boleh mampu doakan buat mereka yang telah pergi dengan hasil doa yang baik-baik sahaja. Kita sedekahkan surah Al-Fatihah buat mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa kita untuk mereka yang telah pergi buat selama-lamanya, InsyaAllah. Persoalannya, siapakah nama jururawat perempuan yang telah pergi tu, yang telah meninggal dunia, yang telah disebut-sebut oleh Syida pada malam tu? Pengirim ada tulis tahu namanya. Cuma saya rasa saya perlu bertindak wajar untuk merahsiakan nama berkenaan. Perkara yang terbaik buat waris arwah jururawat yang masih hidup sekarang ni. Ini yang saya fikirkan terbaik untuk semua orang. Kita elakkan daripada timbul fitnah. Kalau korang nak maki, korang makilah saya. Tak apalah, saya redor je lah. Terima kasih kepada pihak pengirim tambahlah kisah malam ni. Saudara Jack sudi berkongsikan pengalaman beliau dengan kita semua. Ada baiknya kita kongsikan kisah seram beliau ni supaya hiburan seram dan juga serba sedikit manfaat itu kita boleh raih bersama-sama dengan penonton yang lain. InsyaAllah, sekiranya ada kesihatan yang baik, ada umur yang panjang, sekiranya diizinkan oleh Allah SWT, InsyaAllah kita akan bersidang kembali meraihkan pengalaman seram daripada kisah kiriman pengirim yang seterusnya di dalam. Macam biasalah tema kita apa dia? Kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada korang semua yang sudi meluangkan masa hadir menonton malam ni bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasaran.